materialnya yang di dasar sungainya. Tuh seperti itu.
Oke, karpetnya sudah terisi penuh. Kita coba angkat, apakah kita masih mendapatkan hasil. Semoga masih ada keberuntungan kita hari ini. Oke, kita lihat hasilnya. Ini yang momen-momen yang kita tunggu-tunggu, apakah kita mendapatkan emas atau tidak. Jadi inilah yang kita tunggu-tunggu hasilnya. Mendapatkan hasil besinya, belum terlihat emasnya. Nanti kita siram dulu apakah ada emas yang menempel. Memang luar biasa penemuan hutan yang baru ini, sahabat. Banyak sekali. Luar biasa hasilnya. Memang lokasi ini kemarin pas kita ngecek lokasinya sangat banyak butiran emas yang kita dapat hanya dengan mendulang, bukan kita mengarpet. Itulah hasil hari ini. Kita sudah menggunakan dulang dan dua buah karpet untuk penyaring. Alhamdulillah hasilnya jauh nambah, sahabat. Makanya kemarin kita sudah cek lokasi ini, sudah dapat titik emasnya, maka kita sudah membawa perlengkapan seperti karpet dan papan seluncuran kita. Itu hasilnya. Alhamdulillah, ini rezeki yang mau berusaha.
Ngumpul di pusaran dulang karena logam yang berat itu memang emas, jadi saat kita siram dia pasti akan tinggal seperti ini tuh. Oke, jangan lupa support terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi channelnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita, karena kita akan selalu berpetualang mencari emas atau mencari lokasi yang berpotensi emas dengan cara tradisional. Luar biasa. Oke, alhamdulillah sudah dapat hasil. Kita harus keluar lagi dari hutan ini karena sudah mulai gelap. Jangan lupa support terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe, dan share video.